Erupsi Gunung Tangkuban Perahu yang meletupkan abu vulkanik pada Jumat kemarin sekitar pukul 16.00 tidak berpengaruh pada penerbangan di Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Majalengka. Erupsi yang menyebabkan Gunung Tangkuban Perahu mengeluarkan abu vulkanik teramati kurang lebih berada pada ketinggian 200 meter dari atas puncak. Erupsi ini condong ke arah timur laut dan selatan. Sejak Sabtu pagi, PIJB terjadi load factor sebanyak 30 hingga 32 dengan tujuan bervariasi. Pada akhir pekan ini, maskapai Lion Air mendominasi penerbangan hingga melayani 6 kali penerbangan tujuan Medan, Batam, Denpasar, Banjarmasin, dan Surabaya. Sementara CityLink hanya melayani 1 kali penerbangan dengan tujuan Pekanbaru pada pukul 11.45. Para penumpang pesawat domestik yang datang dan berangkat pada akhir pekan ini mayoritas tujuan Denpasar. Terkait dengan dampak erupsi dari Tangkuban Perahu, yang saat ini, sampai saat ini di bandara tidak ada terkendala dan informasi juga tidak ada penerbangan yang tertunda atau di cancel. Jadi aman untuk penerbangan dari Kertajati, Bandara Kertajati. Kalau rute-rute yang ini Pak, bagaimana Pak? Ada penumpang ini Pak? Untuk penerbangan juga masih normal, jadi rata-rata pergerakan penerbangan sekitar 30-32 penerbangan. Dan juga untuk penumpang perharinya rata-rata di 3.300 penumpang per hari. Kepada penumpang, dengan adanya erupsi. Intinya mah jangan khawatir ya. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Kalau kita banyak khawatir kemana-mana takut melangkah. Jangankan naik pesawat ya. Naik mobil aja kita bisa mati. Makan aja kita bisa mati. Jadi gak usah takut lah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspenditri Tribrata TV, salam Tribrata.